Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik, balik lagi di channel Kakak Wiwi. Hari ini Kakak Wiwi akan memberikan speaking. Nah, speaking ini untuk melatih konsentrasi otak kalian. Nah, seperti biasa, kalian perhatikan terlebih dahulu. Nanti kita peragakan bersama-sama ya. Dan speaking ini cukup menantang karena kita gak boleh salah, oke? Kita mulai ya, 1, 2, 3. Nah, Kak Kawi akan mencontohkan terlebih dahulu. Kita mengucapkan kata kepala di garuk, kelapa di parut, oke? Tapi yang cepat, nanti semakin cepat, kalau cepat semakin cepat penyampaiannya, oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk. Nah, oke, salah satu. Oke, seperti itu ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Kepala digaruk, kepala diparut. Kepala digaruk, kepala diparut. Kelapa digaruk, kaki diparut. Oke, seperti itu ya. Oke, kakak dan teman-teman untuk melakukan speaking itu, coba ya, nanti kalian di rumah memperagakan itu, oke? Jadi sekali lagi ya, oke? Jadi kata-katanya apa aja? Kepala digaruk, kelapa diparut, oke? Tapi dengan pengucapan yang cepat, oke? 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Oke, salah satu. Kita harus 10 kali ya, oke? Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Kepala. Oke, cuma 5. Coba kalian, aku tantang bisa sampai berapa? Kalau sampai 10, berarti kalian sangat fokus dan bagus sekali. Oke? Semoga bermanfaat video ini. Ini juga bisa dilatih untuk anak, mungkin untuk anak yang tingkat tinggi, seperti misalnya kalau di SD kelas 4, 5, 6 atau di SMP dan di SMA. Kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin bisa, cuman agak sulit untuk diterapkan ini gitu ya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Kalau kalian suka apa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang tercinta kalian. Dan untuk konten ini, oke? Mohon sekali subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan ketika kalian subscribe aku, tapi kalian sudah mensupport aku untuk terus bikin video ini, oke? Video-video lainnya, oke? Aku juga jangan menyarankan kan untuk, aku juga menyarankan ya untuk membuat video-video aku yang sebelum-sebelumnya, oke? Jangan lupa stay di rumah, jangan kemana-mana, oke? Lebih baik nonton YouTube ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.